kenaikan kadar tol tahun ini ditangguh. Sekolah di Kelantan ditutup sehingga Aidilfitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Jumaat 30 April 2021 bersama saya Muhammad Syah Musa dan rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaludin. Setia bersama kami mengikuti perkembangan berita seluruh negara. Lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang seketika nanti bersama Buma Win dengan antara tumpuannya SGR diperketat khususnya ke Bandar Bintulu. Selepas itu, seperti biasa, kita ke negeri di bawah bayu dengan laporannya peniaga perlu terus utamakan SOP elak penularan COVID-19 bersama Konstantin Palawan. Akhir sekali, kita akan ke selatan tanah air Johor bersama Anas Manor dengan antara laporannya pelan modul khusus tenunan songkit dirangka Yayasan Warisan Johor. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran terhadap peningkatan berterusan kes positif COVID, jangkitan COVID harian COVID-19 di negara ini yang mencecah lebih 3,000 kes. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam kenyataan berkata Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan kebimbangan mengenai laporan penutupan beberapa sekolah akibat penularan wabak itu serta tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di beberapa majlis kerayan serta bazar Ramadan yang tidak memuaskan. Sehubungan itu, Datuk Seri Paduka Baginda menyeru agar rakyat supaya sentiasa berdisiplin dalam mematuhi arahan serta SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengelakkan negara ini di badai tsunami COVID-19 seperti yang dialami beberapa negara di Asia Selatan dan Eropah. Seri Paduka Baginda turut mengingatkan rakyat supaya tidak hilang fokus dan sentiasa berwaspada demi kesihatan dan keselamatan diri, ahli keluarga serta masyarakat kerana sekiranya berlaku gelombang keempat penularan wabak COVID-19, ia akan mengancam dan meruncingkan ekonomi negara serta sosioekonomi rakyat jelata. Perkara yang turut membimbangkan yang di-Pertuan Agong adalah laporan mengenai hospital swasta di Lembah Kelang yang mengalami kekurangan katil bagi menampung jumlah pesakit susulan peningkatan kes COVID-19 sejak 2 minggu lepas. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan harapan supaya rakyat melaksanakan tanggungjawab sosial dengan segera mendapatkan pemeriksaan dan rawatan jika bergejala dan mengasingkan diri jika disahkan positif atau ditakrifkan sebagai kontak rapat sekalipun tidak bergejala. Al-Sultan Abdullah bertitah agar rakyat sewajarnya jujur pada diri sendiri dan masyarakat dengan mematuhi arahan kuarantin dan SOP bagi mengelak kemudaratan kepada masyarakat serta negara. Sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Isnin ini bakal menentukan prosedur proses standard SOP Aidilfitri. SOP yang akan dikeluarkan itu, kata Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Hari ini jawatankuasa teknikal. Hari Isnin kita percaya sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang ahlinya terdiri daripada menteri-menteri besar, ketua menteri, sebahagian daripada menteri dan sebagainya. Jadi kita akan putuskan, saya percaya mungkin mandi lah. Jelasnya lagi, MKN Selangor juga bermesyuarat hari ini sebelum membentangkan situasi dan cadangan kepada mesyuarat khas MKN pada Isnin.
Beliau terdahulu menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOU antara Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat ATM yang diwakili Pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM Tengku Puteri Sri Teja Pahang, Tengku Mohaini Sultan Ahmad Shah dan M-Gate Emerging Technology Sdn Bhd di Kementerian Pertahanan. Penutupan semua sekolah dan institusi di bawah Kementerian Pendidikan KPM di Kelantan yang bermula 3 Mei ini dilanjutkan sehingga cuti Aidilfitri. Sebelum ini, penutupan membabitkan 596 sekolah di Kelantan adalah sehingga 1 Mei. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Zulkarnain Fauzi berkata, seperti yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, sesi persekolahan akan dilaksanakan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR pada 16 hingga 27 Mei. Semua sekolah akan bercuti pertengahan tahun bermula 28 Mei hingga 12 Jun dan akan dibuka semula pada 13 Jun. Selepas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan lanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri ini sehingga 17 Mei berikutan peningkatan kes COVID-19. Sementara itu, Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu di Setiau Terengganu ditutup 14 hari bermula Rabu lepas hingga 11 Mei. Berikutan terdapat 12 kes positif COVID-19 melibatkan 11 pelajar dan seorang guru. Pengarah Kesihatan Terengganu, Dr. Nur Azimi Yunus berkata, berikutan itu semua pelajar, guru dan kakitangan sekolah berkenaan menjalani ujian calitan dan proses kuarantin. Penutupan sekolah dilakukan bagi memberi laluan kepada proses disinfeksi dan membuat saringan kesihatan untuk mencegah penularan COVID-19 di bawah Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Beliau terus mengingatkan golongan guru agar terus mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi mencegah penularan yang lebih besar di sekolah. 24 sekolah di Negeri Sembilan ditutup antara 2 hingga 7 hari selepas mempunyai kes positif COVID-19. Penutupan melibatkan sekolah kebangsaan dan sekolah menengah berikutan potensi penularan COVID-19 di sekolah terlibat. Exco Pelaburan Perindustrian Keusahawanan Pendidikan dan Modal Insan Negeri Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik memaklumkan tren penularan dilihat tidak kritikal namun langkah pencegahan diambil serius bagi mengekang penularan terutamanya dalam kalangan guru dan pelajar. Tindakan penutupan sekolah ini untuk sementara perlu untuk kita mengambil usaha-usaha untuk membersihkan ya, kawasan persekolahan untuk proses disinfeksi dan juga untuk memastikan kita memperhalusi semula ya, langkah-langkah bagaimana untuk kita di segi keselamatan kesihatan yang lebih ketat di sekolah yang berkaitan. Perkara mengenainya dinyatakan beliau di Seremban. 5,286 individu telah menerima dos vaksin pertama bagi fasa kedua menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Walau bagaimanapun, pendaftaran vaksin COVID-19 di Labuan masih rendah iaitu 46% sahaja. Justru pemberian dos vaksin kepada kakitangan kerajaan menjadi platform pendorong masyarakat setempat untuk turut mendaftar sebagai penerima vaksin. Saya telah menerima vaksin dan tiada masalah. Ianya merupakan sangat mudah. Tiada kesan-kesan yang kita alami seperti kesan serius dan ianya berjalan dengan lancar. Dan saya menyeru kepada semua terus mendaftar sebagai penerima vaksin kerana ianya dapat membantu untuk menggalakkan seluruh masyarakat khususnya di Labuan bagi sama-sama menyertai penerimaan vaksin COVID-19. So far, saya berasa tidak apa-apa yang perlu dirisaukan ataupun kesan sampingan yang teruklah macam tu. Selepas saya divaksin, setakat ini tak ada apa-apa kesan. Jadi kepada anda yang masih lagi belum mendaftar sebagai penerima vaksin, jangan ragu-ragu dan jangan takut. InsyaAllah selamat dan anda digalakkan untuk mengambil vaksin supaya kita sama-sama dapat mengekang dan menghentikan penularan COVID-19. Kenaikan kadar tol ditangguhkan sepanjang tahun ini membabitkan 3 lebuh raya yang sepatutnya mendapat kenaikan kadar mulai 1 Januari lepas. Lebuh raya berkenaan masing-masing lebuh raya Shah Alam, Kesas, lebuh raya Lembah Kelang Selatan, SKV dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 2, LPT 2.
Menteri Kanan Kerjaraya Dato' Sri Fadilah Yusof dalam kenyataan menyebut keputusan penangguhan itu selepas mengambil kira kesan penularan wabak COVID-19 ke atas kehidupan rakyat. Beliau turut memaklumkan terdapat lebuh raya dan plaza tol yang diteruskan penangguhan kenaikan kadar tol yang dipersetujui sebelum ini melibatkan 21 lebuh raya dan 1 plaza tol melibatkan semua kelas kenderaan, antaranya lebuh raya Utara Selatan Plus, lebuh raya Duta Ulu Klang Duke, lebuh raya Damansara Puchong LDP dan lebuh raya KL Putrajaya Max. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin mengaku suara dalam rakaman audio yang tular sejak beberapa hari lalu adalah milik beliau. Katanya dalam perbualan dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh itu, beliau ada meminta senarai nama pengganti sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa itu adalah suara yang benar oleh saya, dan saya tak melakukan apa-apa kesalahan pun. Ini apa salahnya? Cuma yang salahnya orang yang my conversation with someone itu melakukan kesalahan. Yang saya lakukan, saya tak ada masalah. Saya dah cakap banyak kali dah bahawa kalau kita dengar pun apa salahnya. Saya hanya minta supaya IGP bagi beberapa nama kepada tuanku. Salah ke? Beliau juga tidak berhasrat untuk membuat sebarang tindakan lanjut berkenaan perkara itu. Rakaman audio berdurasi 1 minit 22 saat yang tular sebelum ini antara lain menyentuh berkenaan kenaikan pangkat dan pertukaran jawatan dalam PDRM. Sejak pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2011, hanya 2 kes melibatkan penjualan ayam dan daging melebihi harga kawalan dilaporkan di Kedah. Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Wan Romani Wan Salim memberitahu kes melibatkan peniaga ayam dan daging di Kulim. Kedua-duanya dikenakan kompaun RM200 dengan jumlah sitaan RM280. Sehingga semalam, 18 premis borong dan 1,973 premis runcit telah diperiksa. Dalam pemantauan tu cuma ada 2 sajalah yang telah bagi tunjuk compound sebab oleh kerana tidak meletakkan tanda harga. Yang lain tu saya ingat tak ada masalah, yang semua dalam semua pemantauan tu insya-Allah jadi tidak ada apa-apa masalah lah. Secara keseluruhannya setakat ini beliau berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga. Skim harga maksimum musim perayaan telah menetapkan harga ayam standard dijual RM7.90 kilogram, sementara daging tempatan pula RM34 kilogram. Sekumpulan penyeludup dari Lari meninggalkan 1.8 juta batang rokok putih bernilai RM1.6 juta selepas kegiatan mereka dikesan anggota Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kelantan, kira-kira 1 batang nautika dari Muara Kuala Senok Rabu lepas. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata sepasukan pegawai dan anggotanya yang sedang melaksanakan obhas menggunakan bot samaran telah mengesan sebuah bot dalam keadaan mencurigakan pada jarak 1 batu nautika dari Muara Kuala Senok pada 11.10 malam. Pasukan khas itu kemudian mengekori bot berkenaan sehingga kumpulan penyeludup itu merapat di tebing Sungai Pengkalan Datu, namun kesemua penyeludup sempat melarikan diri ke kawasan hutan Paya Bakau selepas menyedari kehadiran anggota APMM. Anggota obhas turut menemukan 6 kenderaan pelbagai guna MPV disyaki milik kumpulan penyeludup itu untuk mengangkut rokok yang dibawa. Rokok berkenaan dipercayai untuk dipasarkan ke kawasan-kawasan peladangan dan felda seperti Gua Musang, Kuala Kerai dan sebahagian felda di Pahang. Turut ditemukan 1 paket kecil yang disyaki dadah jenis syabu beserta peralatan menghisap dadah dan dipercayai untuk kegunaan peribadi individu yang menjalankan kegiatan penyeludupan itu. Rokok MPV dan bot terbabit dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Malaysia Kelantan untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk siasatan di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Dadah Berbahaya 1952.
Empat individu ditahan selepas cuba menyogok anggota polis sebanyak RM30,000 ketika serbuan operasi judi di sebuah apartmen di Ibu Negara semalam. Kesemua suspek berusia 25 hingga 39 tahun itu berbuat demikian sebagai dorongan untuk membebaskan 8 rakan yang lain yang ditangkap. Kenyataan Ketua Polis Dadah Dan Wangi ACP Mohd Zainal Abdullah memaklumkan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Dan Wangi JSJ menolak tawaran berkenaan dan memberi amaran keras agar tidak mengganggu tugas serbuan yang dilakukan. Kes diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM untuk siasatan lanjut. Hasil dua serbuan tersebut, pihaknya telah menahan 12 individu. Turut dirampas 108 daun terup, 3 keping kertas catatan angka perjudian, 1 kad akses, 6 SIM card hotlink, 10 telefon bimbit dan wang tunai berjumlah RM4,524. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G, Akta Rumah Judi Terbuka 1953, Akta 289 dan Seksyen 6-1, Akta Immigration 1959, Palang 63, Akta 155. Untuk laporan cuaca semasa, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Azirah Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej satelit semasa. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif kini tertumpu di sekitar Semenanjung termasuk di negeri Sarawak. Kelompok awan aktif ini membawa keadaan cuaca yang lembap di kawasan yang berkenaan dan ianya dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej kemeradar. Di Semenanjung Malaysia, hujan beserta debut petir ini berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung kecuali di negeri Pulau Pinang. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Selain itu, negeri Pulau Pinang juga berpotensi untuk mengalami hujan beserta debut petir menjelang lewat petang ini. Di negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian pantai barat, pedalaman Sandakan dan Tawau dan dijangkakan ianya akan mula beransur reda pada lewat petang ini, manakala hujan beserta debut petir yang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak ini berpotensi untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Orang ramai masih lagi diingatkan untuk peka dengan keadaan cuaca semasa berikutan hujan lebat dan ribut petir yang kadangkala disertai angin kencang cenderung untuk berlaku pada waktu petang sehingga ke awal malam, terutamanya di negeri pantai barat dan di kawasan pedalaman Semenanjung, memandangkan negara kini masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter seperti di alamat yang tertera. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azirah Syamsuddin. Assalamualaikum. Langsung dimulakan dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Sebelum bersama Bumawin, antara laporan yang diberi tumpuan, SJR diperketat kawal pergerakan keluar masuk kenderaan khususnya ke Bandar Bintulu. Silakan Buma. Terima kasih Muhammad Shah, salam sejahtera dan salam hormat.
Sila berada di rumah kecuali keluar bekerja atau ada keperluan penting dilakukan di luar. Kita sekarang bukan berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sebaliknya, PKP bersyarat prosedur operasi standard SOP diperketat. Itu peringatan Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Singh kepada orang ramai, khususnya kepada pengguna jalan raya di Bintulu. Semalam berlaku kesesakan kenderaan di empat lokasi sekatan jalan raya SJR Bintulu, khususnya di Jalan Bintulu Tatau berdekatan Simpang Jepak, Jalan Sibiu dan Jalan Tun Hussein On. Memang pemeriksaan polis ini saya minta diorang misi mau tegas, misi mau strengthen, semua cek. Kalau tidak perlu, suruh diorang patah balik, pusing balik, jangan masuk. Kita nampak sekarang memang raya ini hari banyak pising, tapi saya tak kira lah dia bising-bising. Nah, tapi dia harap dia faham tujuan kenapa kita mau buat sebegini. Beliau ditemui RTM di lokasi SJR Jalan Bintulu Tatau semasa melakukan tinjauan SJR yang dilakukan oleh pihak polis Bintulu dan ATM. Masyarakat, hujar beliau, harus memahami kes COVID-19 di Bintulu semakin membimbangkan. Justru PKPB SOP diperketat yang dilaksanakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu bermula 27 April sehingga 17 Mei itu adalah bertujuan mengurangkan pergerakan keluar dan masuk orang ramai ke Bintulu. Kita tidak boleh tapak kontrol. Kalau kita traffic flow, kereta masih begitu banyak, memanglah manusia pun banyak dalam bandar. Inilah sekali lagi saya memohon semua cahaya baik daripada semua rakyat, daripada Bintulu kah, daripada luar Bintulu kah, harap kita bekerja sama. Kalau kita rasa tidak apa-apa perkara yang penting, silalah duduk dalam rumah. Antara perkara penting yang perlu diambil perhatian menerusi PKPB SOP diperketatkan itu mewajibkan ujian saringan COVID-19 RT-PCR sebelum pergerakan masuk dan keluar Bintulu ke zon lain. Namun terdapat pengecualian diberikan kepada kes kecemasan, janji temu hospital dan urusan pengebumian. Baik, sementara itu, pemeriksaan ketat pihak polis Bintulu di lokasi sekatan jalan raya SJR bukan bertujuan menyusahkan orang ramai, khususnya pengguna jalan raya. Namun, ia bagi mengurangkan pergerakan keluar masuk kenderaan khususnya ke bandar Bintulu, terutama bagi urusan tidak perlu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zulkifli Suhaili, menyatakan demikian bagi menerangkan situasi sesak yang berlaku petang semalam di laluan SJR Jalan Tatau Bintulu berdekatan persimpangan Jepak, Jalan Tun Hussein On dan Jalan Sibiu. Seperti mana telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Bencana Bahagian, 70% adalah bekerja di rumah. Hanya 30% sahaja untuk bekerja di pejabat. Jadi saya mengharapkan pihak majikan supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan ini. Dan di samping itu juga keperluan untuk keluar rumah ini pastikan yang perlu sahaja. Itu paling penting. Menurut Superintenden Zulkifli, anggota PDRM dan ATM yang bertugas di SJR akan membuat pemeriksaan teliti khususnya melibatkan dokumen kebenaran merentas zon, keputusan ujian calitan COVID-19 dan surat majikan khususnya bagi individu yang keluar atau masuk ke bahagian Bintulu. Malah bagi kawasan penempatan di Bintulu, pasukan pemantau PDRM terus melakukan rondaan dan hebahan khususnya mengenai larangan berada di luar rumah selepas pukul 8 malam. Seramai 478 warga emas di Serikai telah menerima suntikan vaksin COVID-19 bagi dos pertama di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK fasa kedua yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Suara Serikai. Menurut Residen Bahagian Serikai Felicia Tan Yahua, sejumlah 2,340 dos vaksin jenis Pfizer-BioNTech telah dan akan diagihkan kepada penerima vaksin bermula hari ini sehingga 3 Mei bertempat di PPV Dewan Suara Serikai dan PPV Hospital Serikai.
Jelas Felicia Tan Yahua, program ini menyasarkan golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas, orang kurang upaya OKU dan penghidap penyakit kronik yang menerima vaksin COVID-19 bagi fasa ini. Beliau berkata dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sarike serta Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Bahagian dan Daerah Sarike telah mengadakan PICK pada 22 April lalu sebagai persediaan dan kesiapsiagaan proses pemberian vaksin. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan upacara perasmian program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah disempurnakan oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. PICK merupakan program pemvaksinan yang dilaksanakan kerajaan sebagai pendekatan membendung penularan COVID-19 dengan menyasarkan pencapaian keimunan kelompok dalam kalangan rakyat di negara ini. Penggunaan platform digital dan kemudahan aplikasi e-dompet dilihat mampu membantu penjaja dan peniaga kecil untuk mengembangkan perniagaan mereka. Pengerusi Majlis Pembandaran Padawan, MPP Loke Chiang memberitahu ia juga akan memudahkan urusan jual-beli terutama dalam situasi pandemik COVID-19 ketika ini. There are times where they have to close down and immediately they lost an income. But if we bring digital platform to them, online platform to them, if they have to close the market, if they cannot trade, and like this morning it's raining, they can still go online and get in touch with their customers. Ujarnya lagi, sistem pembayaran tanpa tunai seperti Sarawak Pay, GrabPay, DuitNow dan Touch and Go menjadi pilihan utama masyarakat ketika ini yang ingin membeli barang keperluan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan ke pusat penjaja sementara Kota Sentosa di Kuching. Sementara itu, menurut pengarah agensi pengurusan e-dompet, Susi Ting, peniaga dan penjaja akan diberi latihan khusus untuk mengendalikan perniagaan melalui aplikasi e-dompet semasa mendaftar. You are advertising your own businesses actually. From there, you have the chance to have another source of income. Not only from the offline, so from the physical store, but also we call it this digitalized platform that is online site. Tambahnya lagi, pembayaran dan keuntungan yang diterima akan dimasukkan ke akaun bank peniaga tersebut dalam tempoh 24 jam. Sebanyak 600 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada masyarakat di Limbang termasuk petugas barisan hadapan. Penyediaan bubur lambuk itu hasil daripada aktiviti gotong royong golongan belia di kawasan itu bersempena bulan Ramadan. Bungkusan bubur lambuk itu turut diagihkan ke beberapa masjid di Limbang selain agensi kerajaan. Walaupun berdepan COVID-19, dengan ada rezeki lebih sedikit, kami semua berkongsilah kepada masyarakat untuk bersedekah dalam bulan Ramadan ni. Saya rasa bersyukur kerana kawan-kawan saya, terutamanya golongan belia di Limbang ini, sanggup meluangkan masa bersama dalam mengerjakan aktiviti sebeginilah. InsyaAllah segala amalan kami ini diterimalah. Tahun ini saya dan kawan-kawan saya dapat peluang untuk merasakan sendiri bagaimana cara membuat sendiri bubur lambuk dan memberikannya secara percuma kepada masyarakat di Limbang. Peruntukan menyediakan bubur lambuk ini adalah hasil daripada kutipan bersama golongan belia yang terlibat selain beberapa individu yang turut menyumbang. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan Shah. Terima kasih Bu Mawin. Elak penularan jangkitan COVID-19, peniaga perlu terus utamakan SOP untuk laporan penuh dan perkembangan lain dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Konstantin Palawan. Silakan.
Terima kasih Muhammad Shah dan salam sejahtera. Astana City Group Sdn Bhd ACG melantik Borneo Petroleum Alliance Sdn Bhd BPASB sebagai kilang pembotol dan pembekal utama silinder komposit jenama AC Gas di Sabah. Silinder komposit AC Gas merupakan produk silinder gas petroleum cecair LPG komposit pertama di Malaysia keluaran ACG dengan ciri-ciri istimewa seperti ringan, bebas karat serta tidak mudah terbakar. Kerjasama berkenaan dimuktamadkan dalam satu majlis pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU di Kota Kinabalu yang mana ACG diwakili oleh pengarah urusannya Muhammad Faris Nik Ahmad Azman, manakala BPASB diwakili oleh pengarah urusannya Muhammad Hassan. Majlis ini disaksikan timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gun Salam yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Joachim memberitahu MOU berkenaan akan membuka lebih banyak peluang pelaburan dan pekerjaan di Sabah. Tong gas ni sudah lebih ringan daripada yang ada sekarang ini. Mudah untuk dialih di mana-mana tempat. Of course, kalau ada yang lebih ringan lagi daripada yang sekarang ini, saya percaya lebih ramai lagi akan bertukar kepada tong gas yang seperti ini. Borneo Petroleum Alliance Sdn Bhd akan melahirkan 73 pelabur di 73 dun dan bercadang membuka 3 kilang pembotolan di Sabah. Silinder AC gas dijual pada harga RM155 setong, manakala untuk pengisian semula pada harga RM26.60. Program Jelajah Ramadan RTM 2021 peringkat Sabah kini berada di Tawau, iaitu destinasi ketiga selepas jelajah bermula di Sanakan pada 16 April lalu dan Keningau pada 23 April lalu. Untuk mengetahui perkembangan semasa, kita bersama pelapor Tamrin Jamil. Terima kasih rakan tugas di studio. Setelah ketika ini saya berada di Mahathafiz Asabi Syahid, Kampung Indah Tawau, sebagai program Jelajah Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi. Dan Tawau merupakan destinasi yang ketiga selepas Keningau dan juga Sandakan. Untuk itu kita bersama dengan pengarah penyiaran Sabah, Puan Nurain Haji Bakir, yang terus serta menjalankan program Jelajah Ramadan kali ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan, kalau kita lihat Jelajah Ramadan, kita telah menyantuni beberapa golongan. Kalau di Keningau kita menyantuni pusat pemulihan dalam komuniti dan juga mereka yang menghadapi penyakit bawah pinggang, dan di Sandakan kita menyantuni golongan asnaf, terus sekali golongan fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Dan juga kita menyantuni bekas kegiatan RTM di Sandakan. Di Tawau, mungkin ada keistimewaan tersendiri bagi Jelajah Ramadan kali ini, Puan? Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya turun juga mengikut Jelajah Ramadan di Tawau ini. Kita yang istimewa di Tawau ini ialah kita masih lagi mengamalkan norma baru dalam melaksanakan program Jelajah Ramadan sucinya Ramadan ini. Ya. Dan kali ini kita menyantuni 14 buah pusat ma'ahad, ya, yang mana buat pertama kalinya lah kita lebih ramai kita menyantuni golongan sasar. Dan alhamdulillah kita menerima sumbangan daripada 11 pertubuhan sukarela serta individu dermawan yang sama-sama memberikan sumbangan berbentuk barangan, wang tunai dan sebagainya untuk bersama-sama dengan kru Tawau FM dalam menjayakan Jelajah Ramadan kali ini. Alhamdulillah, saya bagi pihak warga RTM Sabah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sumbangan semua pihak yang menjayakan program kita kali ini. Mudah-mudahan usaha murni kita ini akan diberkati Allah. Amin. Terima kasih, Puan. Setelah berkata tadi bersama dengan pengarah penyiaran Sabah, Puan Nurain Haji Bakir, sebenarnya dengan program Jelajah Ramadan laluan 5 destinasi yang ketiga di daerah Tawau kali ini dengan norma baru kita ajak kita dalam usaha untuk mengekang pandemik COVID-19 di negara ini. Laporan Tamrin Jamil untuk berita RTM.
Terima kasih Tamrin untuk laporan itu tadi. Peniaga yang menjalankan perniagaan sepanjang bulan Ramadan ini diminta terus mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan, ia bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 sekaligus dapat menjana ekonomi rakyat setempat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Ali Yasni berkata, langkah ini penting meskipun Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi tahun ini kerana masih terdapat segelintir peniaga yang menjalankan perniagaan di kedai maupun gerai di tepi jalan. Ambil langkah yang bijak. Ikut SOP, ikut nasihat kerajaan dan kepada peniaga, nasihatkan kepada pembeli ataupun pengguna mereka supaya jangan ada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu majlis berbuka puasa di Kota Kinabalu. Mengulas mengenai situasi semasa pandemik, Datuk Isnin mengajak semua pihak bekerjasama melandaikan semula jangkitan COVID-19 di Sabah yang menunjukkan peningkatan sejak kebelakangan ini. Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS terus menyantuni golongan orang kurang upaya OKU dan kurang berkemampuan di negeri ini. Ia dilaksana menerusi program kunjungan Ramadan MPWS dengan menyerahkan sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan harian kepada golongan berkenaan di tiga lokasi berasingan. Sumbangan disampaikan pengerusi MPWS Datuk Dr. Tarsiah TZ Taman kepada 51 pelajar Tahfiz Al-Quran Darul Hufaz Putrajaya Telipuk, 35 pelatih pertubuhan pemulihan dalam komuniti Tamparuli dan 25 penghuni Pusat Perlindungan Orang-Orang Buta Wallace Bay Tuaran. Ketika ditemui media di Tuaran, Datuk Dr. Tarsiah berkata pendekatan ini bagi meringankan beban golongan terbabit terutamanya pada bulan Ramadan. Menyampaikan sedikit sumbangan. Kita pun prihatin banyak yang kalangan-kalangan yang kurang berkemampuan yang mungkin sedikit dengan duit raya tu banyak dah boleh buat. Tiga jawatan kuasa ini telah bergabung tenaga untuk mengendalikan program bagi tahun ini dan target kami pada kali ini ialah keluar daripada kebiasaan. Senang hatilah sebab ada juga karena bagi apa-apa di sini. Beras, kelengkapan dapur, tepung, gula semua. Program seumpama akan diteruskan dari semasa ke semasa demi membantu golongan memerlukan di negeri ini. Sekian perkembangan dari Sabah bersama saya Konstantin Palawan. Patuhi arahan pihak berkuasa, elak jadi penyumbang penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Yayasan Warisan Johor merancang untuk melahirkan penenun muda serta kempen pengkomposan Ramadan di Batu Pahat. Antara laporan semasa dari Selatan Tanah Air langsung bersama Anas Manor di RTM Johor Bahru. Baik, silakan. Terima kasih, Syah. Pelan modul khusus sedang dirangka Yayasan Warisan Johor untuk pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM di negeri ini untuk menceburi bidang tenunan songket. Menerusi modul itu, YWJ menyasarkan untuk melahirkan sekurang-kurangnya dua penenun muda setiap tahun. Usaha yang diperkenalkan ini juga diakui penolong pegawai tadbir bahagian pemuziuman Galeri Tenun YWJ, Roslinda Muhammad Rosli, bagi menarik lebih ramai penenun songket muda sekaligus memperkasa bidang tekstil ke arah lebih berinovasi. Justru penenun songket mahir dan separa mahir dialu-alukan menyertai YWJ sebagai tenaga kerja kepada pelajar lepasan SPM. Insya-Allah dalam tahun ini atau tahun depan sebab kami masih merangka lagi modul dengan kerjasama dengan Kampangan Johor lah, macam mana kita nak mendidik supaya ada satu modul yang lebih terperinci macam mana cara untuk mengajar pelajar-pelajar sebab. Ketika ini, dua daripada enam penenun songket di YWJ berusia 19 dan 26 tahun. Dalam menangani pandemik COVID-19, masyarakat perlu mempunyai minda kelas pertama termasuk patuh SOP dalam beberapa sektor ekonomi yang dibenarkan bagi menjana pendapatan seperti Bazar Ramadan dan Aidilfitri.
Pegawai Daerah MUA Mustafa Kamal Samsudin berkata norma baharu dalam kehidupan juga perlu diteruskan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Jadi bila sektor ekonomi dibuka, sebenarnya rakyat, kerajaan nak respon kepada penderitaan rakyat. Perlu berdiri untuk menjana pendapatan dengan cara berjaja dan sebagainya ikut kesesuaian semasa. Kalau sekarang Bazar Fitri, Bazar Ramadan, cuma yang meniaga, yang berkunjung patuh saja SOP. InsyaAllah tidak ada apa-apa masalah. Yang meniaga patuh SOP, yang datang patuh SOP, selesai masalah. Jadi please jadi dewasa dan berminda kelas pertama lah. Di MUA sahaja, 15 lokasi Bazar Ramadan beroperasi dengan SOP ketat. Dan bagi memperkasa komuniti setempat, Ejen Basmi COVID-19 ABC-19 ditubuhkan. Buat julung kalinya, kempen pengkomposan Ramadan bersama peniaga dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM Batu Pahat dan SWM Environment Sdn Bhd, SWM Environment. Melibatkan 50 peserta 4 tapak Bazar Ramadan. Wartawan Noor Azizah Rahman mempunyai laporannya. Projek Rintis ini bertujuan mengurangkan kapasiti pembuangan sisa pepejal ke tapak pelupusan sampah. Keperluan itu berdasarkan anggaran perbadanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam, iaitu 10,000 tan makanan masih elok dan plastik terbuang sehari ketika awal Ramadan dan dijangka meningkat akhir bulan Ramadan. Malah mengikut statistik Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, 44.5% sampah merupakan sisa makanan yang berpotensi dikitar semula sebagai baja kompos. Sisa makanan tersebut diletak di dalam biopon, kemudian black soldier fly larva akan ditabur, kemudian larva itu akan makan makanan tersebut. Jadi penguraian sisa makanan itu berlaku secara natural. Sebab tu saya pilih kaedah menggunakan black soldier fly larva. Maksudnya daripada natural, daripada sisa makanan terhasil daripada secara natural, kemudian diproses oleh BSF juga natural. UTHM turut membangunkan pusat penyelidikan sisa pepejal yang menelan kos RM100,000 sebagai pusat pengumpulan dan pengomposan sisa makanan berkenaan. Tapi bukan baja sahaja hasil yang kita dapat, kita juga dapat larva tu sendiri, di mana larva tu kita gunakan untuk menjadi makanan ternakan untuk ayam, puyuh dan juga ikan. Seperti yang kita tengok tadi, ikan talapia dia makan. Dan baja ini adalah baja yang tiada campuran lagi. Memang pure baja, tanpa filler. Kejayaan program pengkomposan ini juga membuktikan sisa makanan yang dikitar semula memberi manfaat dengan penghasilan baja organik sekaligus membantu kerajaan dalam pengurusan sisa pepejal. Program pengkomposan Ramadan SWM Environment dan UTHM ini menyedarkan masyarakat bahawa sisa makanan boleh dikitar semula dan sekaligus menjaga alam sekitar. Noor Azizah Rahman, Berita RTM. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Johor. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Baik, terima kasih Anas. Berita wilayah akan kembali selepas ini.
kebajikan masyarakat. Satu perkhidmatan membantu pelanggan melalui mekanisme pemberian bantuan kewangan, makanan, pakaian atau keperluan asas kepada mereka yang kurang menasib baik dan berkait isu kemiskinan. Melalui peredaran masa, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Labuan telah melalui pelbagai evolusi dalam menyantuni masyarakat. Wartawan Muhammad Izwan di Jaludin ada perinciannya. Pengarahnya Ansari Martasa berkata, JKM mempunyai 10 kumpulan sasar iaitu kanak-kanak, warga emas, orang papa, orang kurang upaya OKU, mangsa bencana, mangsa keganasan rumah tangga, mangsa pemberdagangan orang, keluarga, pesalah muda serta komuniti rentan. Dalam belanjawan 2021, kerajaan telah meningkatkan kadar bantuan bulanan JKM yang melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion dan memberi manfaat lebih daripada 400,000 penerima bantuan berkat kuasa mulai bulan Januari 2021. Jelas beliau, 5 skim bantuan kewangan persekutuan telah dinaikkan, membabitkan bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan orang tua, bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar, bantuan ilaun pekerja cacat dan bantuan kanak-kanak. Ia memanfaatkan 1,012 penerima bantuan JKM Labuan dengan jumlah bayaran RM387,000. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih pada JKM yang selama ini telah membantu kami dalam sara hidup kami semua. Terima kasih juga untuk semua bantuan yang telah membantu kami. Saya ada memohon bantuan dari segi kewangan untuk membeli peralatan untuk perniagaan ini daripada Jabatan Kebajikan Labuan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Labuan yang begitu prihatin dengan orang-orang seperti kami. Sementara itu, melalui program outreach, JKM telah mendaftarkan seramai 1,857 OKU berdasarkan 7 kategori. Saya bersyukurlah. Terima kasih banyak kepada Kebajikan Labuan untuk luluskan kaki palsu saya untuk kemudahan saya mengarah. Dan saya cakap terima kasihlah kepada JKM yang tahun ke-75. Terima kasih banyaklah menolong saya membuat kaki palsu saya lah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia yang ke-75 tahun. Semoga jabatan lebih terus maju jaya dan sukses dapat membantu golongan sasar yang berkenaan. Petugas Program Pemulihan Dalam Komuniti PDK turut diambil perhatian dengan menaikkan kadar bayaran daripada RM800 kepada RM1,200, manakala penyelia dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan yang memberi manfaat kepada 10 petugas serta 2 penyelia melibatkan 2 PDK di pulau ini. Di samping itu, Pusat Aktiviti Warga Emas Labuan dengan keahlian 100 orang turut menerima manfaat apabila bantuan kewangan tahunan dinaikkan kepada RM50,000. JKM juga memainkan peranan penting menyantuni dan memberi perkhidmatan kepada masyarakat semasa pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan terlibat mengagihkan bakul makanan selain bertugas di pusat-pusat kuarantin. Berkat berjasa, tema sambutan JKM ke-75 tahun menjadi aspirasi kepada kerajaan untuk mendekati rakyat bagi memastikan golongan itu mempunyai hak dan peluang sama rata untuk menjalani kehidupan seperti orang lain. Seiring dengan konsep kerajaan prihatin, Muhammad Izwan di Jaludin untuk Berita RTM. Barisan pemain Kedah Darul Aman KDFC diingatkan agar tidak memandang mudah kemampuan Melaka United MUFC walaupun pasukan itu kehilangan beberapa pemain tonggak pada aksi Liga Super di Stadium Hanjebat malam ini. Jurulatihnya Adi Syahrin Sahak berkata walaupun tempang, Melaka masih tetap memiliki kelebihan kerana mereka akan beraksi di laman sendiri. Jelas Adi Syahrin, tidak penting siapa pemain MUFC yang akan terus beraksi kerana mereka tetap akan memulakan perlawanan dengan 11 pemain. Malah kemenangan 1-0 skuad sangkanca itu ke atas Perak FC ahad lalu pastinya menyuntik moral mereka untuk berada pada tahap terbaik.
Sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif MUFC Dato' Muhammad Saiful Mat Sapri dilaporkan berkata pasukannya terpaksa menurunkan beberapa pemain simpanan bagi mengganti pemain yang cedera dan digantung perlawanan. Antara pemain utama yang terpaksa diketepikan pada aksi dengan KDFC ialah Tonga Import, Sonny Nod, Alex Goncalves, Muhammad Akmal Muhammad Zahir, Wan Amirul Afiq Abdul Rahman dan Khairul Anwar Shahrudin. Dalam pada itu, Aida Shahrudin berkata hasrat untuk melihat barisan pemain utama KDFC seperti Fazrul Daniel Muhammad Azman dan Rodney Calvin beraksi malam ini juga masih belum dapat dipastikan. Bagaimanapun, pengendali dari Singapura itu tetap lega dengan prestasi pemain muda Helang Merah dan berharap mereka dapat mengekalkan prestasi yang baik sepanjang musim ini. Peminat sukan permotoran masih terus sabar menanti keputusan kerajaan untuk membenarkan kehadiran penonton ke Litar, terutamanya pada perlumbaan Capri Malaysia 2021. Presiden Kangaroo Motorsport Zulhari Kamarudin berkata, kali terakhir peminat sukan permotoran dapat menyaksikan perlumbaan di Litar adalah pada Mac tahun lepas. Menurut Zulhari, pihaknya ada mendengar khabar angin bahawa penonton akan dibenar memasuki Litar bagi menyaksikan pusingan ketiga perlumbaan Capri Malaysia 2021 di Litar Tangkak Johor pada Mei depan. Namun jelasnya, sehingga kini masih belum ada sebarang pengumuman rasmi daripada kerajaan maupun pihak penganjur mengenai perkara tersebut. Harapan kalau boleh saya nak aktiviti itu dibolehkanlah. Jadi tapi kita sebagai ni kita akurlah kepada apa ni saranan kerajaan kan pasal sekarang ni dengan COVID ni. Jadi kita tunggu je lah. Kalau ada masa yang sesuai dia bagi dia buka insya-Allah pasal kita adalah peminat-peminat motor kan. Susulan itu menurut Zulhairi bagi memastikan aktiviti Persatuan Sukan Pemotoran di Malaysia tidak ketandusan kejohanan. Kebanyakan daripada mereka kini mula beralih kepada aktiviti kebajikan. Sempena Hari Nuzul Al-Quran, Kangaroo Motorsport dengan kerjasama beberapa persatuan pemotoran tempatan telah mengedarkan 300 pek bubur lambuk yang disumbangkan kepada komuniti di sekitar Taman Medan Petaling Jaya semalam. Pemain sukan elektronik e-sukan FIFA Malaysia Rini Ramli mengakui bukan mudah buat dirinya untuk kembali ke dalam saingan kompetitif selepas bersara hampir 8 tahun. Menurut Rini, dia terpaksa memulakan kembali kariernya dari perkara asas antaranya mengamalkan kehidupan sihat dengan bersenam, jaga pemakanan serta latihan intensif. Rini yang menggunakan nama samaran Si Jali menjadikan kejohanan Unify EMFL Liga Super 2021 sebagai platform untuk membuat penampilan semula selepas dipilih mewakili pasukan Johor Darul Takzim JDT. Pertama, bila kita dah berumur sikit ni, refleks kita jatuh. So bila kita compete dengan anak muda ni, diorang punya pergerakan jari tu 2-3 saat lah lagi laju macam kita. Bila kita join tournament, lepas 2-3 game kita dah penat. So tournament ni selalunya daripada pagi sampai ke petang, kita sampai tengah hari dah penat lah. Rini sebelum ini mula menceburi dunia e-sukan FIFA pada 2003 dan pernah menduduki ranking keempat dunia pada tahun 2015. Selain itu, pemain berusia 34 tahun berkenaan turut menjorai beberapa kejohanan besar dalam tempoh 10 tahun dalam kerjaya e-sukan termasuk membawa pulang 3 pingat emas di kejohanan World Cyber Games Asia 2005. Majlis Olimpik Malaysia MOM memberi jaminan bahawa skuad bola sepak takraw negara akan tetap beraksi pada temasya seperti Sukan SEA 2021 dan Sukan Asia 2022 meskipun terpalit dengan kemelut di antara Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Setiausaha Agong MOM Dato' Muhammad Nazifuddin Najib berkata atlet masih boleh bertanding kerana mereka berada di bawah naungan MOM dalam situasi tertentu. Justru jelasnya, jika PSM dikenakan tindakan berat seperti penggantungan bagi tempoh panjang oleh ASTAF, maka skuad sepak takraw negara masih memiliki peluang untuk beraksi di temasya-temasya besar di bawah spanduk MOM. Bagaimanapun, beliau harap PSM di bawah kepimpinan Dato' Sri Ahmad Ismail dapat menyelesaikan konflik itu secara baik demi pembangunan sukan berkenaan. Tambah Muhammad Nazifuddin, MOM sebelum ini pernah menghantar atlet petang negara di bawah spanduk MOM ke Sukan SEA 2019 Filipina selepas Persatuan Petang Malaysia digantung oleh Persekutuan Petang